kegiatan kita hari ini kita akan belajar tentang aku memperkenalkan nama diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun huruf awal dari nama kamu. Contohnya Aska. Nah, untuk kegiatan Aska, kita akan menyusun huruf awal dari kata Aska, berarti huruf A. Kita susun ya ke bawah, pelan-pelan susunnya. Kemudian dari tengah. Tada, jadilah huruf A. Huruf A besar. Nama anak yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menyusun huruf C. Seperti telinga kita, huruf C. Nah, kita susun lagi seperti tadi. Ini namanya teman kamu C, C. Huruf awalnya adalah huruf C. C anak ya. Yuk kita susun dengan batu. Boleh biji-bijian. Nah, seperti udang. Aduh, seenak kali makan udang nih. Ya, kita susun. Gampang ya bentuknya. Nah, ini dia huruf C. Untuk kegiatan yang ketiga, kita akan menghitung berapa jumlah batu yang kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah batu yang kita gunakan untuk menyusun huruf A adalah 11. Sedangkan huruf C, ayo sama-sama kita hitung anak ibu. Dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 batu untuk huruf C. Ini kegiatan anak yang akan dilakukan di rumah. Yang pertama tadi memperkenalkan diri. Yang kedua, menyusun huruf awal dari nama kamu. Dan yang ketiga, menghitung jumlah batu yang kamu gunakan. Tugasnya anak ibu divideokan ya. Oke. Di-share ke grup masing-masing kelas.